UBS menjadi sponsor utama untuk UBS Gold Dance Competition. Harapannya adalah supaya talenta-talenta berbakat anak muda se-Indonesia ini dapat terekspos, dapat menjadi wadah, memotivasi mereka untuk tampil lebih baik lagi, bahkan sukses di masa depan, menciptakan generasi emas Indonesia. Terima kasih banget buat UBS Zumi Dance Competition, terus DBL Indonesia, keren banget eventnya, sumpah keren banget. Nah, kita punya keringat buat dapetin ini semua dan itu amazing banget. Apalagi kita satu tim bisa bareng-bareng kan. Bagi tim-tim selanjutnya yang akan berlomba di tahun 2016 di UBS Gold Dance Competition, ayo terus gali lagi potensi kalian, tentukan kreativitas kalian, eksplorasi segala hal yang menjadi keunikan di lingkungan sekolah kalian, di lingkungan daerah kalian, dan satu, jangan mencontoh dari pemenang yang lalu. Kedua, kerjasama tim harus kompak. Yang ketiga adalah, ayo gerakan masa kalian, supporter kalian. Jangan lupa voting, karena voting itu penting, bukan pelengkap saja, tapi voting itu akan menjadi nilai yang sangat penting dalam penjurian. Itu saja dari UBS. Set your mind to the goal, selain menjadi pemenang, ayo, kalian akan pergi ke Hong Kong bersama UBS dan juga DBL. Dan juga untuk pemenang voters yang terbajak, kalian akan pergi ke Bali bersama UBS dan juga DBL. Jadi, set your mind, set your goal. Sampai jumpa di Hong Kong dan Bali 2016 bersama UBS dan DBL. Terima kasih UBS. Terima kasih DBL. Terima kasih Hong Kong.